Oke, assalamualaikum guys. Kali ini saya akan berikan tutorial tips ketika melaksanakan tayamum dan juga sholat di pesawat, selama di pesawat. Kalau misalnya kalian mau melaksanakan sholat, gak usah ribet, karena ada rukhsah atau keringanan dalam Islam itu. Selama di perjalanan, kita gunakan keringanan tersebut. Gak usah juga kalian, misalnya kalau mau sholat, wudhu ke toilet, basah-basahan, gak usah. Karena ada rukhsah. Kemudian cara bertayamum adalah, yang pertama, kalian cukup dengan mengusapkan tangan kalian. Dan ada mazhab yang pertama mengusapkan dulu tangan, ada juga yang langsung ke wajah dulu yang pertama. Itu bisa dua-duanya. Yang pertama kita ambil mazhab yang pakai tangan dulu. Tangan, kemudian usap lagi, kemudian ke wajah kita. Cukup, gak usah sampai ke sini. Sini aja. Itu sebenarnya udah selesai. Kita bertayamum. Sekarang tutorial yang selanjutnya adalah cara melaksanakan sholat selama di pesawat. Caranya adalah pertama seperti biasa, Allahu Akbar. Kemudian ketika ruku cukup membungkukkan badan kalian. Jalan seperti biasa. Kemudian ketika sujud juga membungkukkan badan kalian. Duduk di antara dua sujud sama, duduk saja seperti biasa. Laksanakan seperti biasa, kemudian tahiyat, salam kiri dan salam kanan seperti itu. Jadi tidak ribet juga, kalian misalnya tidak usah melaksanakan sholat di sebelah kursi dan sebagainya karena ada keringanan. Sebenarnya fasilitas di Garuda juga sudah menyediakan. Yuk kita lihat. Tinggal sini nih. Nih, misalnya di awal kalian ada ini, masuk ke dunia Islam. Nah, di sini ada sholat dan doa. Ini caranya untuk cara tayamum nih. Ini bahasa Indonesianya. Nih tayamum. Bisa ke wajah dulu, terus kemudian yang ini, yang kedua adalah mengusapkan tangan. Ini cara sholat selama di pesawat. Oke, itu guys tips dari saya, tutorial melaksanakan tayamum selama di pesawat, kemudian sholat selama di pesawat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.